kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Tias dapat menjumpai anda kembali dalam program kesayangan kita. Dokterku disiarkan langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM Fitrido Bandung dan 95,7 FM Fitrido Semarang. Seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini sangat menarik yaitu mengenai sehat dan bugar berkat terapi hiperbarik. Wow apa itu? Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 021 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di @lsintatv. Anda juga bisa mendownload aplikasi Elsinta di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Erik Suponda, MKK DHM DMAC. Beliau adalah dokter dari Best Seda Hospitals. Kita sapa dulu Dr. Erik yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Erik, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Oke, okay, good. Hari ini kita akan bahas seputar sehat dan bugar berkat terapi hiperbarik. Bicara soal terapi hiperbarik kira-kira uh, apa orang-orang baru pertama kali ya denger istilah ini ya dok ya Karena kalau yang di dunia medis ya mungkin udah pernah denger Tapi kalau orang awam nih gitu kan rata-rata apa sih bertanya-tanya terapi hiperbarik itu gitu ya dok ya Sebetulnya terapi hiperbarik itu sendiri itu seperti apa dan sudah ada di dunia atau bahkan di Indonesia itu sejak kapan ya dok Tujuannya juga apa silahkan hmm. dokter Baik eh uh... Sebenarnya terapi terapi perbaikan ini sudah sudah sangat lama. Sudah Dari tahun lama. 1836. Wow. Di dunia ya, di, <laughs> di dunia. dunia. Di dunia nih, oke. Okay. Tapi di Indonesia itu mulai masuk tahun 1960 di Surabaya hmm. pada saat PT Pal dan Rumah Sakit Ramlan Surabaya. Oh. Itu pertama kali masuk Indonesia. Hmm. Dan memang selama ini di Indonesia alat ini lebih banyak difokuskan untuk para penyelam dan terutama di TNI AL. Oh, untuk diving, hmm. untuk teman-teman dari TNI. Hmm. Hmm. Tapi pada tahun kurang lebih tahun 2000 tahun 2000-an lah ya hmm. sudah mulai uh, banyak dari sipil yang kemudian mendalami bidang ibu ini di Indonesia. Hmm. Kalau di luar negeri sudah ada tahun <laughs> dulu, dulu di Indonesia gitu ya. Terus juga akhirnya uh, jadi apa ya konsumsi publik gitu ya. Artinya hmm. untuk umum nih. Tadinya kan buat teman-teman yang apa ya suka tadi menyelam gitu hmm. ya. Terus juga hmm. untuk teman-teman dari TNI hmm. gitu ya. Terus kemudian jadi ada di rumah sakit terus juga jadi apa ya fasilitas untuk umum itu awal mula ceritanya apa. Dan tadi tujuannya hmm. memang untuk apa tadi menyelam mm -hmm. terus juga ini TNI angkatan laut mm -hmm. berarti ya. Oh, jadi memang tujuannya ini apa dari namanya kan hiperbarik nih, mm -hmm. pengertian lebih luasnya lagi itu seperti apa sih dokter? Iya, yeah, sebenarnya hmm. begini. Hiperbarik oksigen terapi itu uh, suatu pengobatan menggunakan oksigen 100% mm -hmm. murni 100% persen uh, ditambah tekanan. Mm -hmm. nah, jadi ada dua, ada dua komponen di sana yang bermain, yang pertama mm -hmm. adalah oksigen yang tinggi 100% dan yep. tekanan yang tinggi. Mm -hmm oksigen dan dan tekanan tadi dikawinkan nih dalam oh, hiperbarik di, ini. Dikombain gitu ya. ya? Uh -huh. dikombinasikan itu sehingga eh uh, oksigen ini menjadi larut dalam tubuh dalam konsentrasinya sangat tinggi. Uh -huh. Yang tadinya biasanya kita nih sekarang nih uh -uh. hidup menghirup oksigen paling cuma 0,3 cc per 100 cc darah plasma. Uh -huh. Nah, dengan hiperbarik ini bisa sampai 6,8 cc per 100 cc darah plasma. Wow. Sementara sel tubuh manusia itu dia butuh mm -mm. minimal 4 cc supaya sel tubuhnya itu kembali bangkit lagi. Mm, jadi pas dong kalau yang buat tinggal-tinggal apa ya, di perkotaan, apalagi di Jakarta nih yang serba apa ya polusi sumpah kadar oksigennya kan kita nggak tahu nih ada hmm. ada berapa gitu ya kan kita nggak pernah ngukur-ngukur juga gitu ya nah berarti ini tujuannya memang kan ini kan sudah sehat jadi semakin fit atau bugar gitu ya hmm. dengan terapi hiperbarik tapi hmm. Kalau yang dengan untuk tujuan alasan kesehatan karena memang ada penyakit yang mm -hmm. ada gejala yang membuat kualitas mm -hmm. hidupnya jadi makin buruk gitu mm -hmm. ya. Tentunya kan ingin lebih apa ya berkurang tuh ya keluhan-keluhannya. Mm -hmm. Berarti ini uh, fokusnya tuh memang tujuannya ada banyak begitu ya dok mm -hmm. ya. Kira-kira seperti apa tuh mau yeah. tadi Kembali lagi tadi yang pertanyaan awal mm -hmm. mengenai penyelaman. Jadi gini, penyelaman itu kan juga yang pelakunya kan manusia juga ya. Mm -hmm. Manusia itu juga bisa sakit. Mm -hmm. Nah akibat dia menyelam timbul penyakit-penyakit yang terjadi akibat kegiatan penyelaman tersebut bahkan hmm. bisa mengancam nyawa. Ya. Salah satu pengobatan yang, dipentu, yang diperlukan adalah yang menggunakan hiperbarik ini. Hmm. Nah, kemudian banyak kejadian akibat penyelaman tersebut ada yang lumpuh nih di daerah-daerah penyelaman penyelaman tradisional banyak sekali yang lumpuh. Oh, Tapi mereka belum dapat terapi yang definitif seperti ini hmm. sehingga hanya kelumpuhannya menjadi lebih permanen. Hmm. Akibat kelumpuhan tadi banyak peneliti melihat kok orang lumpuh bisa sembuh ya dengan hmm. diperbarui kenapa dicari tahu ternyata memang seperti itulah dia bisa bisa memperbaiki uh, sel dan jaringan hmm. uh, kemudian tadi mengenai hidup di Jakarta banyak apa namanya polusi hmm. buat diketahui oleh semua uh, masyarakat bahwa satu-satunya obat yang bisa hmm. mengobati keracunan karbon monoksida hmm. alatnya ini uh. Hiperbarik Hiper ini, ini. itu satu satunya itu. Oh satu satunya, hmm. wow gitu kan banyak yang nggak tahu, kan? tahu kan. Tapi nggak tahu karena yang nggak tahu, jadi banyak uh, apa namanya bahkan kemarin saya diminta uh, bicara di Damkar mm -hmm. dan apa ternyata oh iya betul ya karena salah, mereka selalu terexpos dengan karbon monoksida tinggi kan, yeah. sehingga perlu sekali untuk menggunakan hiperbarik ini. Tapi tadi seru nih kalau dibahas lagi ya yang seputar tadi penyelam tadi gitu ya. Apalagi yang mungkin di daerah yang hmm. apa ya belum terlalu paham tentang terapi hmm. hiperbarik juga hmm. gitu ya. Persiapannya juga ya mungkin nggak sematang dengan yang sudah profesional yang memang mempelajari teknik-teknik persiapan hmm. secara khusus gitu ya. Tuhan tadi kan ada perubahan tekanan gitu ya dok ya ketika di ya normalnya di darat gitu terus kemudian ke bawah ke da semakin dasar ke dasar laut kan tentu resikonya tadi ada perubahan ya kira-kira seperti apa sih penjelasan perubahan dari tekanan yang apa ya bisa dijadikan bisa dibilang itu jadi resiko sehingga diperlukan tadi ya fokusnya terapi hiperbarik ini ya sebenarnya pengobatan dengan menggunakan hiperbarik oksigen terapi ini mm -hmm dasarnya sama seperti pada saat kita menyelam mm -hmm. jadi kita turun di bawah permukaan laut sampai kedalaman tertentu bedanya dengan hiperbarik ini Kadar oksigen yang diberikan ke tubuh manusia bisa kita kontrol, mm -hmm. kedalaman kita bisa kontrol, betul. dan kemudian kecepatan semua bisa kita kontrol. Jumlahnya, terus ya, juga kecepatannya, betul. sesuai karena dengan kebutuhan masing-masing pasien. Mm -hmm. uh, bahkan kalau ada trouble, misalnya karena pasien tidak bisa menyamakan tekanan, mm -hmm. uh, kita juga bisa sangat-sangat atur sedemikian rupa supaya pasien bisa menyesuaikan semua itu. Mm. Uh, intinya sih sebenarnya hiperbarik ini. Uh, menyesuaikan kebutuhan pasiennya. Mm -hmm. Jadi kadang orang, aduh saya nggak bisa, saya begini segala macam. Ya kita yang menyesuaikan, bukan pasien yang menyesuaikan. Kita akan sesuaikan <laughs> untuk kebutuhan pasien masing-masing. Oh, kalau hmm. yang uh, tadi nggak ada, mungkin ya bukan penyelam juga, tapi ingin meman apa ya, ingin memakai terapi ini mm -hmm. gitu ya, dok ya. Ini tadi kan ada dua fokusnya nih. Oh, katakanlah orangnya punya penyakit atau nggak punya penyakit mm -hmm. gitu ya. Kira-kira juga penyakit apa yang bisa mm -hmm di treatment Kerapin. dengan mm -hmm. ya hiperbarik ini ataupun kalau yang nggak punya penyakit tadi mau lebih uh, bagus lagi ya ini mungkin kan pengaruhnya nanti ke aliran darah mm -hmm. karena kan oksigennya mm -hmm. ini kan jadi banyak mm -hmm. gitu lancar lah kira-kira mm -hmm. seperti apa sih uh, fokusnya ya bagi orang yang ada penyakit ataupun yang nggak ada penyakit mm -hmm. nih biar makin bugar iya. mm -hmm. kalau saya sih di apa namanya di rumah sakit saya membagi menjadi empat kriteria empat kriteria jadi pertama pasiennya ini orang-orang dengan Uh, Riwayat penyelaman uh. Karena mereka punya penyakitnya sendiri-sendiri <laughs> Kedua, uh, dan ini merupakan Drug of choice nih, apa namanya hmm. pilihan Obatan utama untuk kasus-kasus kelihatan penyelaman Kedua, kasus-kasus penyakit klinis hmm. Kasus penyakit klinis ini uh, Menyangkut apa aja ya, Termasuk Semua kasus yang disebabkan oleh Iskemik Iskemik itu uh, kekurangan oksigen Pada jaringan tertentu hmm. Contohnya, stroke oh. Kemudian orang yang tiba-tiba tangannya menghitam mm -hmm. biasanya pada diabetes. Mm -hmm. e, kemudian apa kasus jantung MCI mm -hmm. apa namanya serangan akut jantung. Kemudian e, beberapa kasus luka bakar banyak yang tidak memiliki pembuluh mm -hmm. darah lagi. Mm -hmm. Dan yang paling banyak saya terapi adalah pengguna, ah, perbaikan jaringan luka baik itu luka karena diabetes ataupun tanpa diabetes itu banyak sekali itu hasilnya sangat-sangat luar biasa. Mm -hmm. Dan ketiga-ketiga itu kecantikan kebugaran. Oh, kecantikan dan ya. kebugaran. Dan yang keempat, ini biasanya saya dorong <laughs> buat uh, para atlet hmm. karena akan meningkatkan kemampuan uh, stamina -nya stamina-nya dia. ya. Dan pemain-pemain internasional pakai hiperbarik semua. Ronaldo pakai. Oh. <laughs> Messi pakai. Ya suka jadi, bola nih. jadi ha. apa namanya? Uh, apa? Saya membagi dalam empat kriteria itu. Dan hmm. saya di Indonesia sudah eh uh, bantu untuk para atlet sepeda, atlet hmm. renang yang mereka memang memerlukan E, karena tenaga kan yang luar iya biasa. profesinya mm, itu yang membutuhkan betul, sekali terapi betul. hiperbarik ini gitu ya. Nah berarti kan tadi dilihat juga uh, profil kalau dilihat dari orang punya faktor risiko penyakit atau enggak. Terus misalkan pekerjaan juga usia juga bahkan mm -hmm. ya atau bahkan jenis kelamin lah atau mm -hmm. apa. Atau juga tadi untuk bisa juga untuk kecantikan uh, untuk alasan-alasan kebugaran segala macam. Karena temanya juga kan mm -hmm. sehat dan Selugar. bugar gitu ya. Nah ini uh, gambarannya tuh seperti apa sih pemberian terapi hiperbarik ini? Ya mungkin nanti di segmen selanjutnya ada 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 gambar sih. Hmm. Cuma ini buat teaser aja nih gitu kira-kira seperti apa dan berapa lama juga hmm. uh, prosesnya hmm. itu gitu. Kita kan juga perlu tahu yeah. dapat gambarannya. Jadi hmm. uh, hiperbarik ini banyak orang juga salah kaprah. Hmm. Bahwasanya seperti melakukan sebuah tindakan kursi pijat yang di mall-mall gitu. tinggal <laughs> datang, tinggal gitu. Enggak, uh. <kuh> karena hiperbarik ini ada tekanan yang hmm. berpengaruh pada tubuh kita, hmm. ada oksigen yang tinggi juga hmm. berpengaruh pada tubuh kita, sehingga sebelum melakukan terapi harus melakukan sebuah pemeriksaan dasar. Okay. Minimal pemeriksaan ronsen dadanya, bahwa kondisi tubuh atau ronsen, uh, paru-parunya dalam kondisi yang paling baik. Oh, jadi harus ronsen dulu? Wajib. Wajib? Wajib oh. ronsen dulu. Jadi, Kirain bisa langsung aja uh, gitu? Jangan, karena hmm. kita mau cari sehat kan, cari gitu. bugar, bukan cari masalah baru. <laughs> bukan cari masalah baru. <laughs> jadi Benar -benar kita baru harus, harus melakukan sebuah persiapan yang baik. Mm -mm. Bahkan untuk pasien-pasien tertentu yang memiliki riwayat penyakit yang agak... Uh, Bermacam-macam, mm -hmm. bisa ada jantung, ya saya harus butuh data-data laboratorium, mm. saya butuh data-data rekam jantungnya, EKG-nya, atau EHo nya saya butuh data-data itu. Okay. Tapi kalau orang biasa, paling saya butuh e, pemeriksaan fisik dan data ronsen saja. Mm -hmm. Supaya mm -hmm. kami bisa menilai bahwa pasien ini bisa layak dengan tekanan yang akan kita berikan. Mm -hmm. Kalau nggak layak, ya kita akan kasih tekanan, tidak boleh pertama. Mm -hmm. Kalau memang <kuh> masih boleh, kita kasih tekanan yang rendah. Atau sekolah yang paling tinggi. Tergantung dari kebutuhan dan kemampuan tubuhnya. Mm -hmm. Dan prosesnya gimana di dalam? Sebenarnya kami di unit diperbalik tidak ngapa-ngapain untuk pasien. nggak dicolek-colek bahkan. <laughs> Jadi uh, kami hanya memberikan oksigen 100%. Mm -hmm. Menggunakan masker. Mm -hmm. Kemudian ruangannya beri tekanan tinggi. Sudah hanya itu saja. Sisanya silahkan menghayal dan... <laughs> <laughs> memang dapat berapa dapat lama, dapat. lama sih dok? Nah ini uh. yang, yang menarik karena memang banyak pasien saya gagal terapi itu gara-gara lamanya. Bosan apa gimana tuh? Iya, mungkin demikian ya. Uh. Karena proses travel berjalan 3 kali 30 menit. 3 kali 30 menit. Mm. jadi tiga 30 menit menggunakan masker, kemudian istirahat selama 5 menit, mm -mm. tapi tetap di dalam chamber ya. Okay. Kemudian 30 menit menggunakan masker lagi dan istirahat 5 menit, kemudian pakai lagi masker seperti itu. Tapi kan Ini untuk kasus biasa ya. Didampingi terus kan ya? Sama, ada, wajib sama, tuh standar kalau iya. sampai ada unit per nggak enggak damping oleh. Perawat. perubahan tekanannya antar respon dari orangnya itu bagaimana kan yeah. juga harus selalu ada penanganan. Karena per juga ada efek samping. Mm. Efek sampingnya salah satunya keracunan oksigen. Mm. Nah, jadi kita harus dampingi terus kondisi Pasien di dalam kita evaluasi mm, Itu kalau yang apa berlebih atau bagaimana bisa Jadi kadangkala um, Manusia juga ada yang sensitif sama oksigen mm, mm -hmm. Jadi pada saat kita Bicu, kasih ya? Kita <laughs> kasih oksigen yang mm. Sangat tinggi tadi kan kita mm. biasa hidup Cuma 0,3 mm -mm. ini jadi 6,8 Jadi kaget gitu istilahnya ah, <laughs> Begitu dia sensitif dia akan akan timbul respon-respon tertentu tapi semuanya terkontrol dengan tim kami yang ada di dalam maupun ya, yang ada di luar terkendala dengan baik uh -huh, ya betul. baiklah dokter kita jeda dulu sebentar nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya nanti ada bantuan slide juga ya biar kita jadi ada gambaran nih yang mungkin bisa sambil jeda ini googling googling juga ya kalau pengen tahu lebih dalam, dalam juga ya oke dokter kita jeda dulu ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Semarang. Masing membahas mengenai sehat dan bugar berkat terapi hiperbarik bersama dengan dr. Erik Suponda MKK HM DMAC. Beliau adalah dokter dari Bethesda Hospitals dan dr. Erik dilanjutkan kembali ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi sebagai dokter atau ahli hiperbarik gitu ya, Dok ya. Aku mau nanya lagi lebih dalam lagi nih. Sebenarnya kalau untuk Uh, biasanya suatu tindakan kan ada minimal usia lah Atau ya seperti itulah ada syarat-syarat yang suka apa ya Kadang-kadang oh ini nggak boleh nih dilakukan Atau dipending dulu sampai tunggu dulu umur sekian Tapi kalau untuk terapi hiperbarik ini sendiri uh, Mulai usia berapa sih bisa dilakukan Dan mungkin pasien termuda dokter sendiri juga usia berapa ya, ya. Hmm. Uh, Untuk hiperbarik ini tidak ada batasan usia oh. Umur satu hari juga sudah boleh masuk hiperbarik mm -hmm. Uh, pasien termuda saya yang saya tangani itu pasien umur 9 bulan mm -hmm. dengan rencana amputasi setinggi bahu ya Allah. Hmm. akibat penyumbatan di pembuluh darah daerah mm -hmm. bahu sinilah ya. Mm -hmm. uh, kemudian kita terapi dengan berbagai macam uh, cara. Mm -hmm. uh, Alhamdulillah tidak sampai dilanjutkan amputasinya tangannya bisa kembali dalam kondisi yang baik hmm. dan pasien tertua saya umur 104 tahun 104, 104 tahun wow. dan untuk Dulu, ger ya? untuk geriatri 104. untuk usia-usia yang tua hmm. sangat sangat bantu untuk membantu meningkatkan kemampuan uh, Kehidupannya ya. Meningkatkan quality of life-nya, life gitu ya. Betul. Terus juga tadi uh, bahas jadi bisa <coughs> mencegah amputasi, gitu ya, dok ya. Berarti oh. untuk kasus DM, gitu ya, kan ada komplikasi, gitu ya. Ini banyak sekali pasien di perbarik di Bedside ini yang hadir karena kasus luka, hmm. baik itu luka diabetes, luka yang sulit sembuh, bahkan luka bakar, hmm. dan hasil hasilnya itu sangat luar biasa terjadi perkembangan dan perbaikan bahkan penyembuhan yang luar biasa dengan uh, cepat. Mm -hmm. Uh, bahkan beberapa kasus yang rencana akan tindakan amputasi uh, bisa digagalkan untuk tindakan amputasinya. digagalkan hmm. tuh ya. Hmm. tentunya itu semua tergantung dari uh, skala uh, kerusakan jaringannya ya. derajatnya uh, ya, uh, um, ya betul. Uh -huh. dan ini banyak sekali kita tangani di unit yang berbarik di bedside. bekerja sama dengan pihak-pihak terkait uh -huh. baik dokter ortopedi, -dokter, dokter diabetes dan lain sebagainya. dalam satu tim ya. satu tim betul. Dan kemudian yang menarik, kenapa bisa begitu? Mm -hmm. Karena hiperbarik oksigen terapi ini, oksigennya masuk itu tidak hanya melalui pembuluh darah. Mm -hmm. Jadi ilmu umumnya, mm -hmm. ilmu umum di dunia kedokteran itu, oksigen itu berikatan dengan hemoglobin ya kan? Hb. Ya. Nah, itu ada maksimalnya. Mm. Dengan hiperbarik oksigen terapi ini, oksigen keluar dari pembuluh darah berikatan dengan cairan tubuh. Nah, itulah yang bisa menyebabkan dia sampai ke beberapa titik di dalam tubuh manusia tanpa melalui pembuluh darah andai kata pembuluh darah mm -hmm. itu tersumbat contoh pada kasus-kasus uh, diabetik uh, luka-luka pada diabetes mm -hmm. pembuluh darah yang terganggu oksigen tetap bisa sampai ke daerah yang paling ujung sehingga dia bisa hidup kembali jaringan tetap sampai ya, tetap jadi sampai. hidup kembali jaringan-jaringannya tadi ya dok ya. jadi kasus stroke juga bufannya. sama begitu ah, struk juga nih menarik mm -hmm. nih, tadi mm -hmm. memang kasus stroke uh, suatu yang kontroversi memang mm -hmm. tapi ini bisa 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 terjadi manakala perbaikannya itu maksimal jikalau Fasenya masih fase fase akut, mm -hmm. dimana bany masih banyak jaringan atau sel otaknya yang masih hidup. Mm -hmm. Karena yang diperbaiki oleh perbarik bukan memperbaiki yang sudah mati, mm -hmm. tapi sel yang masih hidup yang kemampuannya sudah sangat menurun mm -hmm. kita angkat kemampuannya supaya Distimul. kembali. Iya, dismanasi. Gitu ya, betul, ya. betul, hmm. betul betul betul. Bukan yang sel yang udah mati ya, tapi yang masih ada nih dipertahankan uh -uh, fungsinya atau dikuatkan lagi betul. gitu ya yang tadi mulai ngedrop betul. di betul tingkatkan lagi kemampuan. Karena hmm. karena pada saat kondisi sel sudah menurun, ya dia akan permanen begitu. <laughs> jadi ini butuh berapa kali terapi sih itu tergantung dari kasusnya si pasien, Betul. ya dok ya. Tapi bisa dibilang jadi kalau terapi utama bisa juga nggak sih? Apa tetap tetap ini sifatnya uh, oke okay lah kalau tadi kan ada diabetes, ada stroke gitu ya dok ya. Hmm. Tetap harus Oke okay, terapi utama dengan dokter Betul. misalnya spesialis penyakit Betul. dalamnya sarafnya Betul. juga tetap jalan ini istilahnya buat pelengkap Ajupan. penunjang hmm. gitu ya atau bisa jadi terapi utama juga nggak sih ada bahkan ada penelitiannya nggak oh, jadi terapi utama banyak, banyak hmm. penelitiannya banyak tapi memang hmm. sampai saat ini yang menjadi terapi utama adalah kasus penyakit akibat penyelaman hmm. kemudian racun uh, karbon monoksida hmm. emboli apa uh, sumbatan udara di dalam tubuh manusia itu uh -huh. adalah uh, apa namanya pengobatan utama. Uh -huh. Dan berikutnya ada skala-skala uh, pengobatan. Sisanya uh -huh. ada pengobatan tambahan tapi skalanya seperti luka bakar, uh -huh. luka akibat diabetes, uh -huh. uh, diabetes sendiri uh -huh. uh, itu menjadi terapi tambahan yang Strong recommended. Oh, strong recommended gitu ya, sangat direkomendasikan sangat terima, gitu ya, ya. ya. Berarti kalau yang tadi bahkan luka bakar yang mulai dari, tapi yang berat sekalipun juga yeah. bisa juga yeah, dok yeah. ya. Yeah. Oke okay, baiklah, wah keren banget <laughs> gitu ya. Disapa <laughs> dulu ya. Oke, okay. halo dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam mbak. ibu. Ibu siapa di mana? Ibu Armina di Jakarta. Oke, okay. Ibu ingin tanya apa kepada dokter? Langsung saja pertanyaannya. Oke, okay, aku catat nih, Ibu Armina. Selamat ya. siang dok. selamat ya, Saya semu -semu. Ibu Armina. Iya. Ini dok, hmm. saya kan umur dan 60 tahun ya. Oke. Okay. Sedikit. Hmm. Terus hmm. saya tuh kan punya penyakit darah tinggi. Hmm. Tapi kalau ini yang saya ibu tanyain itu, ibu lagi ngomong begini sehat gitu ya. Tiba-tiba hmm. ibu gak bisa nafas berapa detik gitu? nggak bisa nafas dalam keadaan ibu sadar gitu. Mm -hmm. Jadi ibu dalam keadaan begitu ibu sadar uh, ada anak-anak ibu, bu coba uh, kasih lihat tangan, diam aja, jangan kasih apa-apa ibu gitu, kasih syarat. Untuk okay. berapa detik kemudian ibu bisa ngopi nafas lagi. Kadang-kadang rasa takut ada dok. Rasa takut. Okay. Jadi tadi ada riwayat hipertensi. Terus uh, sering seperti apa ya, tidak bisa nafas selama beberapa detik. Jadinya kan membuat khawatir sekali ya dok ya. Oke, ada lagi yang ingin diceritakan Bu? berarti bisa tidak ya dengan terapi hiperbarik ini dalam kondisi yang Tadi kasusnya usia 80 60, oh, 60, 60 ya. 60 60 gitu ya. ya. Oke, ini Ibu Arminanya sendiri ya? Iya, saya ibu sendiri. Ada yang ingin diceritakan lagi Bu seputar keluhannya yang sangat mengganggu? Ya, itu aja mengganggu itu sekali aja. dong Mbak. Kalau hmm. kita lagi apa tiba-tiba sehat lagi duduk hmm. apalagi habis nyuci tiba-tiba nggak -tiba bisa napas gitu. Oh, habis nyuci atau habis aktivitas tertentu, iya, begitu iya. ya. Yang... Tapi uh, lama, hmm. Mbak? Uh, berapa bulan? Berapa? Nggak 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 sering gitu mbak. Oh, lama gitu ya iya. ntar. Tapi bisa seperti itu lagi iya. kamu atau terulang lagi begitu so, ya. Bro, Dokter 2 -2 ada yang tanyakan nggak kepada Ibu Arminas dulu yeah. ditutup ya, jangan ditutup dulu kali ya. Hmm. <laughs> ya mungkin kalau buat saya sih. Uh gejala tadi yang hmm. sus susah napas atau sulit napas mungkin ya harus dicek dulu lah dengan dokter yang hmm. uh, berhubungan dengan penyakit ibu ini hmm. nanti dari data-data mereka lah saya baru bisa menganalisa lebih detail lagi. Oke okay. hmm. jadi tetap disarankan dulu ke mungkin dokter spesialis paru, paru atau jantung gitu. atau jantung oh. begitu ya uh, kalaupun uh, sudah periksa nanti hasil ceknya ini dibawa ke dokter yeah, ya biar gitu. nanti dipelajari dulu bisa atau tidaknya dengan terapi hiperbarik betul, ini gitu betul. ya. Ada enggak sih dok yang mungkin uh, misalnya ya si pasien ini ternyata lagi konsumsi obat-obatan tertentu dulu nih entah itu biasanya apa ya? Obat pengencer darah lah atau apa atau obat apapun hmm. gitu ya. Kalau misalnya selagi konsumsi obat itu uh, jangan dulu deh terapi hiperbarik karena Mungkin bisa jadi apa ya, ada bertentangan atau sebetulnya malah justru menunjang. Kan kita nggak tahu juga ya kalau nggak dibawa hasilnya dan konsul langsung hmm. dengan dokter. Nah mungkin kalau balik lagi ke kasus dari Ibu Armina juga ditarik secara umum juga hmm. gitu ya. Uh, seperti apa itu? Uh -uh. Baik, mungkin saya bisa gambarkan yang dari uh, pertanyaan Ibu Armina uh -uh. ini adalah mengenai hipertensinya. Uh -uh. Mengenai tadi tiba-tiba tiba-tiba mungkin bisa dikaji lagi lebih dalam penyebabnya dari mana. Yeah. Uh -uh. Uh, untuk hipertensi ini di dalam bidang hiperbarik selain obat-obatan yang harus dia minum secara rutin mm. itu sangat-sangat dianjurkan kenapa karena dengan mulai hiperbarik elastisitas pembuluh darahnya akan jauh lebih baik yeah. sehingga eh, apa namanya tekanan darah akan jauh lebih terkontrol mm -hmm. bahkan secara ekstrim tapi ini mm -hmm. tidak boleh dilakukan secara langsung mm -hmm. ya penggunaan obat-obatan bisa di eh, pengurangan tapi itu itu dokter yang menilai ya. Oh, iya. oh uh, jadi bisa apa ya obat-obat dosisnya berkurang. Dosisnya berkurang. Karena gitu. dibantu dengan terapi Betul, hiperbarik betul ini seperti sendiri. itu. Oke okay. tapi tetap ya bu ya kalau misalkan e, tertarik untuk terapi perbaring ini konsul dulu ke dokter yang tadi terkait keluhannya e, langsung. Betul ya. dari dari hmm. dokter yang terkait dengan bidang penyakit tersebut nanti hmm. saya bisa e, melihat hasil kajian mereka kira-kira hmm. seperti apa. Jadi sangat oh, personal ya dok ya. Betul hmm. kemudian e, tadi mengenai obat-obatan juga. Hmm banyak obat-obatan atau beberapa obat-obatan yang tidak boleh dipakai bersamaan dengan hmm. menggunakan diperbarui. Kenapa okay. demikian? Karena diperbarui akan meningkatkan potensiasi obat sampai 8 kali lipat. Hmm, tergantung makanya ini perlunya konsultasi sebelum dilakukan. Betul. Bahkan obat harus ya? dibawa. Betul. Oke, okay, baiklah disapa dulu lagi Baik. ya. Halo, dengan siapa, di mana? Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya, dari Bapak Suki, Legok, Tangerang. Oke, okay. ingin tanya apa, Bapak? Alamat, uh, ya, kenapa, alam, Bu? Uh -huh. Su, Ibu, eh, Ibu Su, okay, lagi Bapak Suki. Usianya berapa tadi, mohon maaf? Usianya 50 tahun. Oh, 50. Keluhannya apa, Pak? Keluhannya dengkul atau lutut agak sakit gitu, Pak Dokter. Oh, oh iya. Uh -uh. Sudah berapa lama? Sudah hampir sebulan. Hmm. Sudah ya. pernah periksa, Pak? Oh, periksa pernah, hanya obat-obat aja gitu. Kata dokter hanya yang menangani, aja terhadap, Pak. Hmm. Oh, jadi keluhannya ya nyeri-nyeri di dengkul begitu ya, mm -hmm. dok ya? Baik, baik. Oke, ya, Bisa nggak kan, do nih, dok? Karena tadi kan fokusnya uh, belum bahas seputar persendian atau nyeri-nyeri yeah. yeah, di dengkul yeah. gitu ya. Yeah, uh, apalagi udah sebulan nih, artinya kan nggak... Ya, yeah, masih baru ya. Masih uh, baru, baru, baru gitu kan. Usia 50 nih, Pak. Suki ya. Uh, gimana, dok? Yeah. 54, 54. Iya. Iya. Bola ya. tahun ya. Tadi di corting ya <laughs> udah <laughs> tahun. Ya, okay. udah hampir sebulan ke dokter, Iya itu agak sakit, ngilu, lutut atap adem kolong gitu. Iya, baik Pak. Ngilu, lutut dengkul. Oke, okay. silakan dokter. Baik, hmm. pasuki. Eh, ya, ya. uh, hmm. apa untuk kasus-kasus lutut ini memang juga salah satu apa namanya pasien yang banyak di tempat saya karena memang kebetulan Mayoritas pasien saya sebetulnya lebih banyak di usia-usia sepuh sebetulnya. <gieras> <kian> Tapi 54 banyak. masih muda dong. <üler> iya masih muda <gieras> ya. Oke. Okay, kemudian uh, pada penggunaan perbarik ini di daerah lutut itu <k languages> biasanya memang paling sering penyebabnya karena karena aktivitas ya dan juga mm. berat badan. Tapi dengan penggunaan perbarik uh, ada unsur di dalam jaringan tubuh di sekitar lutut itu yang ditumbuhkan kembali dengan hmm. menggunakan hiperbarik. Okay. Tetapi memang sifatnya manakala itu akibat gesekan, sehingga akibat gesekan dia akan akan hancur lagi. Hmm. Uh, dengan kata lain, kasus seperti Pak Suki ini tidak bisa diterapi secara hasil yang permanen pada penggunaan oh. hiperbarik, sehingga uh, pada saat pakai dia akan nyaman, uh, enak, ya. tapi hmm. karena bergesekan kembali ya dia akan haus kembali. Hmm gitu ya jangan haus kembali gitu ya. Jadi uh, saran kedepannya juga untuk Pak Suki mungkin biar lebih apa ya berkurang gejalanya apalagi kan ini sebulan nih hmm, baru gitu ya. Konsul ke mana? Ini saran aja sih dari ya, dokter bet, ya. Baik. Ya ini sebenarnya lari ke dokter ortopedi. Uh -uh, kemudian ya. mungkin yang bisa saya sarankan masalah mungkin berat badan, aktivitas uh -huh. ya mungkin. Yang membebani lutut agak hmm. dikurangi Kalau seandainya memang Berat badannya berlebih ya mungkin perlu Diturunkan mm -hmm. lah ya dengan betul. diet atau olahraga betul. Aktivitas fisiknya diperhatikan betul. juga Begitu ya Oke tapi untuk lebih dalam lagi mungkin bisa konsul ke Spesialis ortopedinya ya hmm, langsung betul. ya Baik, dokter dilanjutkan kembali ya dok mm -hmm. ya. Oh mungkin slide nya bisa Ditampilkan dulu nggak ya uh -uh. Biar kita dapat gambaran Lebih lagi oke ini, Oh ini ruangan yeah. chamber Chambernya, kamarnya ya, gitu ya, Tabung ruang itu sebenarnya mm. adalah sebuah ruangan mm -hmm. yang biasanya mm -hmm. paling sering dibuat dari uh, besi. Mm -hmm. Besinya bukan besi sembarangan, besi yang memang low carbon, mm -hmm. sehingga tidak toksik buat uh, manusia di dalamnya aman. aman. Mm -hmm. Dan kemudian, catnya juga cat yang food grade mm -hmm. yang bisa aman juga buat manusia. Bentuknya biasanya paling sering itu bentuknya bulat. Mm -hmm. Kenapa bulat? Karena mm -hmm. mengurangi tekanan yang menyudut. Mm -hmm. Sehingga, tekanan yang besar tadi tidak akan menyebabkan uh, kerusakan pada alat tersebut. Ini paling umum bentuknya, seperti ini, uh, dan pasien nanti masuk ke dalam ruangan tersebut, kemudian ditutup dan diberi ke tekanan ruangan ini. Oh. Jadi tekanan tinggi itu adanya di ruangan. Uh -huh. Jadi kalau pakai oksigen tapi nggak pakai ruangan, ya bukan diperbarik namanya. Uh -huh. Jadi ada tekanan yang tinggi dan ada oksigen yang tinggi. Okay. Setelah diberi tekanan dan tekanan tercapai, barulah menggunakan oksigen yang diberikan tekanan sesuai tinggi, dengan dosisnya. tinggi, oksigen tinggi, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan uh, ya. Berarti satu chamber itu ada berapa uh, orang bisa ya? tipe hiperbarik ini macam-macam. Oh, uh -huh. Ada yang memang bisa untuk satu orang, satu mm -hmm. alat satu orang mm -hmm. disebut dengan monoplace. Mm -hmm. Ada yang seperti di bed saya ini kapasitasnya uh, bisa untuk 8 orang. Hmm, 8 orang. Uh, wow. Ada juga uh, kapasitas yang bisa 24 orang atau lebih, ada juga, ada uh -huh. juga punya ICU hiperbarik, ada uh -huh. juga macam macem tipenya. Oh, soalnya kan kalau ada rame gitu kan nggak terlalu takut, sepi, ya? gitu ya, takut, ya. <laughs> itu apa gitu. Tapi itu di dalam duduk aja atau boleh ngobrol yes, atau? Kayak, kayak kita gini aja duduk di dalam. Terus apa ada hiburan musik ya biar nggak bosen atau? boleh nggak boleh bawa apa apa ya dok ya? Iya, uh, yang paling hmm. bisa dinikmati ya baca buku. Mm -hmm. Kemudian nonton TV kan ada fasilitas TV. Hmm. Bahkan ada beberapa pasien yang request dengan film-film tertentu. <laughs> <laughs> kemudian Duh seperti naik pesawat kan? seolah-olah Soalnya <laughs> <kemudian, laughs> paling ya musik deh gitu. Oke, okay. wah <laughs> jadi nggak berasa ya, tak tahu hmm. udah selesai aja gitu ya dok ya. Oke, okay, gambar selanjutnya lagi, slide-nya bisa. Oh, ini itu kan ruangan di dalamnya seperti iya, ini, ya. Ini kurang lebih ruangan seperti ini. Posisinya duduk, ini untuk pasien-pasien yang sehat, biasanya duduk mm -mm. untuk kesehatan, kebugaran, kecantikan. Tapi itu pasien-pasien tentu dengan kondisi yang agak lebih berat, mm -mm. dia harus tempat tidur. Kita masukkan tempat tidur ke dalam ruangan ini. Oke, okay. jadi uh, ada betul, tergantung. Oh ya, tadi bisa kondisinya. tiduran juga, ya. Oke, okay. gambar selanjutnya lagi, ada lagi enggak? nah ini tadi Dia ya salah satu contoh kasus ya iya. jadi kan tadi uh, bisa mencapai yang tadi daerah-daerah yang sudah daerah yang mati betul. persarafannya terus kemudian jadi oksigennya lari ke situ jadi regenerasi lah, ibaratnya seperti betul, itu ya dok betul. ya oke okay. nah dokter tadi saatnya udah muncul udah habis sekarang aku mau tanya-tanya dulu nih pertanyaan dari social boleh. media ya oke okay. ini pertanyaan pertama dari dwi depok dokter ayah saya usia 58 tahun ada riwayat telinga berdenging tinnitus sebelah kiri yang suka muncul dan disertai pusing juga. Kalau di terapi hiperbarik apakah oke okay? atau justru tidak boleh? Saya juga ada riwayat alergi, kalau kambuh badan ngedrop ngedrop Sebaiknya rutin berapa kali terapi seperti itu karena saya belum pernah coba. Terima kasih. Jawab singkat aja kali ya, Dok, ya, okay. karena ini ada pertanyaan lain juga. Iya, dua-duanya so, boleh dipakai hiperbarik. Betul. Uh, hmm. bahkan yang tinnitus itu malah masuk dalam suatu uh, kriteria dan penggunaan hiperbarik hmm. dan pengobatan. Tetapi ada syaratnya hmm. uh, Ya tinnitus ini bukan yang sudah tahunan, tapi masih pas-pas akut dan wow. itu sangat-sangat e, bagus sekali untuk Effective. proses ini efektif gitu ya. Gitu ya. Okay. Untuk yang alergi banyak pasien kami yang alergi dan hasil juga sangat-sangat baik menggunakan hmm. uh, terapi perbarik ini. Berarti berapa kali terapi supaya menghas hmm. mendapatkan hasil sesuai dengan goal yang diinginkan? Baik, kalau untuk tinnitus itu kalau dia pasiennya pas akut di atas lima kali. Hmm. Jadi biasa satu sampai lima kali ini sebenarnya fase dasar. Hmm. Jadi kalau 1 sampai 5 kali tidak hasilnya tidak terlalu maksimal, okay. tapi fase ke-6 ke-7 berikutnya. Nah, biasanya di fase ke-6 sampai ke-10 biasa proses tinnitus ini akan terjadi perbaikan. Jeda dikasih jeda berapa lama sih, Dok? Bisa Baik, terapi jarangnya. perbaik hmm. ini boleh dilakukan sehari sampai dengan tiga kali, tapi hmm. rata-rata kita lakukan satu kali sehari untuk kasus-kasus biasa. Hmm -hmm dan dilakukan tiap hari. Hmm. Jadi kalau misalnya kita anggap Senin sampai Jumat ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tiap hari sama lima kali istirahat dua hari atau satu hari. Hmm. Jadi Sabtu Minggu kita istirahat lanjut lagi di Minggu berikutnya. Jadwalnya nggak mesti sama kan? Misalnya minum obat nih harus pagi besoknya pagi lagi gitu? Nggak, boleh. Nggak ya dok? Ya? Oke, okay. nggak takutnya kan mengurangi keefektivitasannya atau apa nggak ya dok? Nggak. <laughs> Oke okay, baiklah. Pertanyaan selanjutnya lagi nih dari Viana Jakarta, dokter. Apakah terapi hiperbarik bisa dimanfaatkan untuk kecantikan? Tadi udah terjawab ya, sudah bisa ya. Apa bedanya terapi perbarik di rumah sakit dengan klinik klinik kecantikan? Oh, seperti terapi oksigen gitu-gitu, dokter. Oke, mohon penjelasan. Thanks. Iya yeah. um, uh, yeah, untuk kecantikan memang yang sangat-sangat apa namanya bisa membantu ya. Kesehatan kulit. Karena gitu betul, ya. karena kan sel kulit itu kan akan berganti. Uh -huh nah pada digantikan itu siapa yang menggantikan mm -hmm. nah tapi dengan ini ini yang menggantikan adalah sel-sel yang paling baik yang paling uh, bagus lah yang akan digantikan. sehingga akan tampak lebih uh, bugar dan lebih sehat mm -hmm. uh, kemudian kalau bedanya antara oksigen yang ah, di klinik apa di luar gitu <laughs> <laughs> ya di luar uh -huh. jadi begini bedanya bahwa oksigennya sama mm -hmm. sumbernya oksigen murni tapi yang tadi saya awal kita bilang tuh dikawinkan dengan tekanan. Mm -mm. Selama dia tidak menggunakan tekanan, berarti oksigennya hanya 100% masuk tubuh manusia atau maksimal 1 cc. Okay. Tidak pernah bisa naik ke lebih tinggi dari itu. Kenapa? Karena dia hanya berikatan dengan hemoglobin. Bedanya di sana. Bedanya di situ ah, gitu ya. Betul. Kurang lebih udah jelas lah ya mm -mm. seperti apa tuh. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Hanan. Hanan dari Jakarta. Dokter, kalau untuk gejala insomnia atau psikosomatis tuh dia bilang hiperbarik bisa nggak untuk mengurangi gejala stres. Terima kasih. Nah yeah. ini mental health nih yeah. pembahasannya. Okay, Kalau silakan. yang saya pelajari sih sampai saat ini untuk kasus-kasus uh, psikosomatis seperti itu masih belum hmm. banyak membantu penggunaannya perbarik. Mm -hmm. Tetapi mungkin yang membantu adalah bahwa secara fisik uh, kondisi tubuhnya akan jauh lebih baik mm -hmm. dan untuk kasus insomnia-nya bisa tertolong karena mm -hmm. aliran darah pada otak atau kepalanya itu akan jauh-jauh lebih sehat Oke okay. insomnia gitu. nih ya Oke okay mm -hmm. nih bisa di soalnya kan ketika perasaan seseorang ketika setelah baru keluar dari chambernya itu dia ngerasa lebih apa tuh apa mungkin lebih Wah Kan bisa diceritakan iya. gak? sebenarnya kalau <laughs> kalau secara secara <laughs> psikologis sih tidak tidak berasa apa-apa ya Jadi <laughs> untuk orang-orang yang berasal dengan masalah psikologis tidak uh. tidak banyak terbantu dengan diperbarik ini mm. tapi untuk fisiknya yang mereka akan mm -hmm. rasakan. Mm -hmm. Kalau kalau saya sebagai pengguna saya menggunakan navbar gitu kalau kalau saya tidur itu uh, tidurnya benar-benar tidur yang dalam. Mm. Sehingga saya tidur jam 9 misalkan saya bangun ya memang jam 5 sudah tidak ada jeda-jeda di antara tidur-tidur itu. Tidur yang sangat nikmat. Wow, enak tuh. Jadi besoknya bugar gitu sangat ya bugar, sesuai tema betul. kita gitu ya. Oke, dokter kita Jeda dulu sebentar, dilanjutkan kembali nanti di segmen terakhir ya dok Baik. ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV 94.8 FM v Bandung dan 95.7 FM v Semarang masih membahas mengenai sehat dan bugar berkat terapi hiperbarik bersama dengan Dr. Erick Suponda MKK DHM DMAC. Beliau adalah dokter atau ahli hiperbarik ya dari bedside hospitals. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir yang waktunya ini agak-agak mepet gitu ya mm -hmm. sebelum closing statement. Tentunya aku mau tanya lagi lebih dalam lagi ya karena ini kan tindakannya tadi tergantung dari profil. Uh, istilahnya apa ya. ya profil penyakitnya profil penyakitnya. atau resikonya si pasien hmm. punya faktor resiko apa blablabla tentunya kan he, apa ya sesinya juga tergantung dari itu tadi gitu ya nah ada nggak sih dok pasien yang bandel gitu sehingga bisa dijadikan apa ya pelajaran juga bahwa ini tuh ini tuh harus apa ya harus continue gitu ya terus juga disiplin tentunya intinya follow upnya juga kedepannya juga bagaimana juga apa yang perlu diperhatikan juga ya oleh si pasien tadi kita udah bicara persiapan terus selama prosesnya itu sendiri uh, setelah itu apa gitu ya yang perlu diperhatikan ya, juga silakan ya uh, kadangkala -kadang banyak pasien ini uh, sering lebih percaya pada pada asumsinya dia kata orang dan kadang ada kata Google. Iya gitu, Google gitu. ya internet nah, gitu. Uh, jadi uh, seperti saya pernah sampaikan bahwa ada fase-fase yang harus dilalui dalam proses terapi ini yaitu sesuai dosis yang kita terapi uh, berikan dari awal itu harus kita ikuti secara secara uh, ketat gitu. Mm -hmm. Contohnya seperti kita di Diperintahkan dokter untuk minum obat tiga kali satu selama lima hari, hmm. ya, sama. Hebat, harus ikut seperti itu. Uh, kalau itu tidak dilakukan, ya, biasanya hasilnya juga tidak ada. Karena saya pernah bertemu so seseorang uh, yang katanya penambulan perbarik, saya sudah pernah pakai perbarik selama enam bulan, tapi enggak hmm. ada hasilnya. Eh, uh, enam bulan sudah berapa kali, sepuluh kali. Sementara sepuluh kali itu cuma dua minggu. Nah, kalau jeda-jeda waktu yang tidak terpenuhi efeknya juga tidak uh, tidak ada uhum. dan kemudian setelah itu dilakukan ya tentunya kita harus kembalikan lagi atau apa namanya konsultasi ulang lagi kita lihat progresnya seperti apa apa yang kita lakukan berikutnya termasuk terhadap dokter yang merawatnya contoh uhum. kasus tulang ya ke dokter ortopedi kembali lagi uh, diabetes ke dokter ahli diabetes lagi ya terus kita follow up apa yang harus kita lakukan berikutnya karena hiperbarik ini juga uh, pendukung daripada tim dokter yang memang merawat hmm. uh, kasus penyakit utamanya. tapi kalau di Indonesia umumnya uh, pasien yang datang ke untuk terapi hiperbarik ini rujukan dari dokter spesialis lainnya tergantung dari case nya atau ya bisa juga kan inisiatif sendiri nih oh, Misalnya ke Bedside eh, ada klinik uh, hiperbarik nih gitu ya itu apa sih gitu oh katanya bisa buat ini ini gitu ya itu kan bagus juga gitu artinya si pasiennya atau keluarga pasiennya ini yang oh ini direkomendasikan nih bla 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 gitu ya. Jadi bagaimana tuh? Iya, apa namanya? banyak kiriman dari uh, dokter yang hmm. uh, bersangkutan dengan penyakit tertentu. Banyak juga yang memang mereka datang sendiri hmm. uh, tapi begitu datang sendiri tanpa diagnosa dari dokter yang terkait, <laughs> saya kembalikan dulu, saya bikin dulu Uh, penegakan dinasnya hmm. ke dokter yang bersangkutan dengan penyakitnya. Okay. Setelah itu saya akan tindak lanjuti Jadi lagi. Jadi harus tahapan-tahapannya juga harus dipatuhi, betul, ya Betul, dok kita Betul dok ya. juga, kecuali memang cuma untuk kebugaran kecantikan ya bisa kita langsung. <laughs> oh, kalau untuk alasan itu nggak apa-apa bisa langsung, bisa gitu langsung ya, jalan, dok ya. Betul. Tapi tetap kalau itu balik lagi uh, kan tadi ya uh, follow up gitu ya. Tadi ini bukan sesuatu yang sekali terus ya udah langsung hmm, efeknya hmm, oke okay, gitu betul, ya atau betul. bagaimana gitu jadi perlu ada rangkaian proses terus juga edukasi yang intinya gini yang perlu dilakukan juga oleh si pasien untuk mendukung keefektivitasan hasil terapi hiperbarik ini juga apa ya misalnya membangun lifestyle yang seperti apa Misalnya tadi kan untuk insomnia bisa nih gitu ya tapi kalau misalkan ternyata ada masalah yang dasarnya belum diperbaiki kan sama aja bohong dong betul. Hmm, hmm. seperti ada kasus uh, pasien katanya begini Uh, kalau pak orang diabetes pakai hiperbarik itu kondisi tubuhnya gula darah akan stabil, mm -hmm. tapi gaya hidupnya <laughs> yang apa tetap uh, semua pantangan uh, diabetes dia makan yaitu juga seperti itu juga kan. Mm -hmm. Jadi berbagai macam hal dalam uh, apa namanya lifestylenya harus tetap di, diperhatikan. <laughs> ya yang insomnia mungkin masalah stresornya mungkin masalah istirahatnya, <tuh>. uh, masalah petiknya dia juga harus diperhatikan. Jadi tidak tunggal hanya mentang-mentang menggunakan hiperbarik, mm -hmm. semua dilanggar gitu. Jadi harus apa ya, mindset ini dibangun uh, jadi komprehensif gitu Betul. ya dok ya. Jadi semuanya nih kalau bisa uh, ya dilakukan Betul. gitu kan, yang Betul. memang untuk tujuannya tuh goal yang ingin dicapai tadi mm -hmm. gitu ya dok ya. Terus mm -hmm. juga tadi mungkin ke depannya harapan dokter juga dengan hiperbarik ini kan tadi kan bisa semakin mengedukasi orang Betul. banyak ya, khususnya Betul. tadi kan banyak ya kasus penyelam yang bahkan uh, yang tradisional ya gitu yang ternyata jadi maaf lumpuh gitu yeah. ya dok ya hmm. jadi ini harapan dokter kedepannya juga nih dengan teknologi yang semakin canggih yeah. juga seperti apa nih? Ya hmm. saya berharap sih mungkin alat hiperbarik ini semakin banyak ada di Indonesia hmm. baik uh, di perkotaan maupun di daerah, daerah dengan tingkat pekerjaan penyelaman yang tinggi hmm. karena uh, alat yang berbalik, ini adalah alat satu-satunya yang bisa mengobati untuk kasus-kasus penyakit akibat penyelaman. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. tidak ada cara lain. Betul. Sehingga titik-titik penyelaman yang sangat banyak di Indonesia ini bisa memiliki uh, alat ini. Korban-korban mm -hmm. penyelaman bisa Terselamatkan. Terselamatkan, begitu gitu ya dok ya. Luar biasa nih ya dok ya. Mudah-mudahan nanti tercapai ya dok ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Dokter karena waktunya terbatas juga, jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini kepada pemirsa El Sinta TV dan juga pendengar Fit Radio Bandung dan juga Semarang. Silakan dokter. Iya, intinya uh, selalu lakukan uh, pola hidup yang sehat. <tuh> Betul dan kemudian kalau memang memiliki kasus-kasus penyakit-penyakit tertentu rajinlah kontrol dengan dokter yang bersangkutan ya. hmm. dan Hiperbarik adalah satu sarana untuk membantu semua proses penyakit menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, okay, baik Dokter Erik, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini, sesuatu yang baru, mudah-mudahan membawa banyak manfaat gitu ya untuk orang banyak, selalu untuk dokter, ilmu terima dokter kasih, ya. dan sukses selalu juga untuk bedside okay. hospitals ini juga terima ya. Kasih. Baiklah, pemirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa